Alam bahagia, Bante yakin semua manusia ingin hidup nyaman dan damai. Nyaman dan damai artinya tanpa gejolak. Tanpa gejolak sisi artinya pertama, ya, tanpa ketidakhadiran atau tanpa keluh kesah, tanpa kebohongan, tanpa ketidaktahuan, tanpa depresi, tanpa kebencian, tanpa ketakutan, tanpa kegelisahan, bahkan kekhawatiran dan sebagainya. Tapi semua manusia ingin itu memang milik semua manusia. Tidak memandang suku, bangsa, agama. Selalu bercita-cita ingin hidup nyaman dan damai. Karena hal itu, kita harus meneliti. Walaupun kita berkeinginan untuk hidup nyaman dan damai, tapi justru hal-hal tersebut bermunculan silih berganti dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa hal demikian terjadi? Yang jelas, kita ini jarang hidup saat ini. Kebanyakan pikiran kita cenderung hidup masa lalu. Cenderung hidup masa akan datang. Jarang hidup saat ini. Sebagai contoh, kemungkinan juga kita di sini, Anda sedang mendengar uraian drama ini. Anda cenderung mungkin pikiran lari ke kantor, ke rumah, ke teman, dan sebagainya. Yang jauh dari jasmani kita. Tapi kita nggak pernah menyadari jasmani kita dalam keadaan saat apapun. Nah, disinilah kita selalu cenderung lari ke masa lalu, cenderung ke masa depan. Coba kita bisa lebih fokus ke diri kita, jasmani kita. Jangan mau terbawa atau terpengaruh oleh bentuk-bentuk pikiran yang masa lalu masa akan datang. Termasuk objek-objek luar dari jasmani kita. Karena kesemuahan ini tidak mendukung dalam pengembangan mental kita. Di satu sisi, kita harus pahami satu hal. Meditasi ini atau praktek meditasi adalah bagaikan alam. Bersifat alam. Alam di sini artinya contohnya seperti air, udara. Atau disebutlah gas bumi, hutan, dan sebagainya. Jadi sifatnya seperti ini. Siapapun pasti memerlukan dan memakainya. Demikian praktek meditasi ini. Siapapun pasti memerlukan dan mampu dilakukan. Karena praktek meditasi ini adalah sangat wajar sekali. Karena juga bagian kebutuhan kita sehari-hari kita. Wajar bagi semua manusia, bagi manusia untuk mencapai apa? Panjang umur, cemerlang, kebahagiaan, kekuatan fisik maupun kekuatan mental. Bahkan kesejahteraan kemakmuran yang kita dambakan. Bukan hanya itu saja. Dan pada kenyataan, dengan postur tubuh yang tegak, dengan objek yang tepat. Dengan tahu seorang yogi tahu cara mengatasi segala hambatan-hambatan fisik dan mental itu. Meditasi ini bisa menelusuri penyakit hingga sembuh. Dan bisa menyembuhkan penyebab-penyebab mental kita. Kualitas mental kita akan meningkat. Dan dalam kehidupan sehari-hari, problem-problem kehidupan sehari pun akan teratasi. Sekarang kita melihat lebih detail lagi tentang samadhi. Samadhi artinya kita siapapun pasti ingin mencapai di mana kesadaran terbebas dari semua hambatan-hambatan dalam kehidupan hari-hari. Contohnya kesadaran bebas dari ngantuk, bebas dari galau, dan sebagainya. Untuk mencapai tersebut, ketika dia datang ke satu center, seorang yogi, dia harus berusaha, berpraktek 14 jam satu hari. Itu pun tidak termasuk aktivitas hari-hari.
yang ke WC lah, ke apa. Dia harus duduk, berdiri, atau jalan. Minimum harus 14 jam. Bagi pemula, jadwal sudah disediakan. Dia harus mengikuti. Minimum satu sesi harus satu jam. Untuk mencapai keadaan meditasi samadhi itu. Selain itu, bagi udah yang mahir, ketika dia muncul sakit, dia harus amati sakit itu sampai tuntas. Walaupun dia harus tempuh 2 jam, 3 jam. Harus sampai tuntas. Maka dengan demikian, kualitasnya mempercepat dia punya pemahaman tentang manfaat dan khasiatnya. Contohnya, jika seorang dia pemeditator, ketika muncul sakit, tapi sakitnya belum lenyap, dia bawa kaki. Inilah akan sangat sulit berkembang. Tapi seorang yogi dengan tekun mengamati sakit itu sampai dia lenyap, maka saya jamin dia sebentar lagi akan cepat maju. Kita memahami dulu tentang kesadaran dan kehendak. Karena kesadaran dan kehendak itu saling berkaitan. Dia muncul bersama, lenyap bersama, waktu sama, tempat yang sama. Secara tak sadar sebenarnya kita sudah terhanyut. Seperti contoh, ketika kita bangun tidur. Saat kita bangun tidur, di situ sudah ada kehendak. Contohnya, Anda mau ke WC. Jadi mereka muncul selalu berpasangan. Tapi dalam meditasi, ini selalu adalah hambatan. Sebagai contoh, misalnya dalam meditasi, kita tahu ngantuk itu datang. Ketika ngantuk datang, kita tahu sebentarnya kita tertidur. Atau dalam meditasi, atau dalam kehidupan sehari-hari, kita tahu banyak pikiran. Pada saat kita tahu banyak pikiran itu, kita sudah terhanyut oleh pikiran-pikiran. Jadi, tahu dan sadar ini sebenarnya sinonim. Memang pemahamannya lebih mendalam. Keduanya itu ada saling berkaitan. Seperti contoh, Anda melihat jubah bante warna apa? Anda pasti menjawab ini warna merah. Pertanyaan bante, kenapa Anda tahu merah ini? Yang jelas, kita bisa tahu ini warna merah karena kita sedang keadaan sadar. Jadi, sadar dan tahu itu adalah sama. Di mana kita tahu warna merah, di saat itu pun kita sadar. Di saat kita sudah sadar, dan kita juga tahu itu berwarna merah. Nah, ini ada saling berkaitan. Jadi, tahu dan sadar ini ada penting sekali dalam pemahaman bagaimana mengembangkan mental kita ini. Bagaimana kita bisa mengikis segala problem-problem hidup kita ini. Nah, sekarang ketika kita duduk dalam meditasi, tahu itu berperanan. Tahunya mau kemana? Tapi kalau kita tahu kepada banyak pikiran, tahu kepada bentuk-bentuk pikiran, masa lalu, masa akan datang, berkarya dan sebagainya, atau takut dan sebagainya, itu sudah terhanyut. Kita tidak sama lagi. Lantas, apa yang harus kita tahu? Yang kita harus tahu adalah objek yang netral, yaitu jasmani kita. Karena jasmani kita, kita kemanapun selalu dibawa. Dengan mengetahui tahu jasmani, maka dengan aktif jasmani ini, kilesa yang mau masuk atau kehendak-kehendak itu mau masuk. Karena enggak ada kesempatan kita perhatikan dia. Kesempatan perhatian kita terlalu dibesarkan kepada jasmani. Kita cuekkan dia, maka lama-lama dia akan lenyap. Inilah cara meditasi yang bisa mengembangkan kualitas mental ini. Empat objek sati padana, yaitu kaya upasana, yang kedua wedana upasana, yang ketiga adalah cita upasana, yang keempat adalah dhamma upasana. Keempat ini mempunyai peranan untuk dalam meditasi. Kalau kaya upasana sebagai objek pegangan, yaitu jasmani tubuh kita. Lebih baik mari kita lihat praga-praga bagaimana cara postur duduk, berdiri maupun jalan.